lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tutor Online. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang vektor. Kemarin kita sudah belajar vektor di R2 ya, artinya di bidang datar. Sekarang kita akan ke R3 atau dimensi 3. Kita tentu sudah mengenal koordinat kartesius ya. Itu contoh koordinat di bidang datar. Nah, ternyata ada koordinat di bidang ruang ya, atau bidang dimensi 3. Seperti ini ya. Kalau di kartesius kan x sama y saja. Ini ada x ya, ini. Ini ada y, ada z. Jadi ketika titiknya misalkan ada titik x, y, z, berarti x-nya sepanjang segini ya, nanti y-nya sepanjang ini, z-nya sepanjang ini, ketemu di sini. Seperti itu. Ini contoh untuk menentukan titik koordinat di bidang 3 atau di R3. Bagaimana dengan vektornya, Pak? Vektornya hampir sama dengan di R2 ya. Jadi kemarin kan misalkan vektor OP gitu ya. Kalau di bidang 3 berarti begini, sama saja, simbolnya sama. Kemudian ini juga menjadi vektor x, y, z seperti ini. Ini kalau penulisnya bentuknya rom. Kalau bentuknya baris juga sama saja. Seperti ini kan? X, y, z. Atau kalau dalam bentuk basis ya, maka OP sama dengan apa? X, Y gitu ya, plus Y, J, plus Z, K ya. Kemarin pas di ruang 2 hanya sampai I sama J. Sekarang di ruang 3, R3, maka I, J, K ya. I itu mewakili X, vektor satuan dx, j mewakili vektor satuan di y, dan k mewakili vektor satuan di sumbu z. Itu semuanya sama, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian dengan skalar itu sama semua. Contoh nih, pada gambar kolom di samping, nyatakanlah vektor-vektor berikut ini dalam bentuk persamaan vektor dan vektor kolom. Yang a adalah vektor eg. Kayak kita kerjakan yang a dulu. Untuk mencari eg, kita harus tahu titik G dan titik E dulu. Kayak titik G dulu. Perhatikan cara menentukan titiknya ya. Titik G. Untuk X-nya, X itu ke sini ya, atau ke sana. Ternyata dia berada di sini, berarti X-nya tidak bergerak ya. X-nya 0. Perhatikan ini, X-nya 0. X-nya 0. Y-nya berapa? Y-nya ke sana berapa ini? Nah, ini panjangnya sama dengan ini ya, berarti 4. Nah, berarti OC itu 4. Z-nya yang ke atas ini CG sama dengan ini 2 ini ya, ini sama dengan ini juga sama, berarti 2. Nah, berarti titik G adalah 0 X-nya, Y-nya 4, Z-nya 2. Sekarang titik E. Titik E sebelah mana ini ya? Sebelah sini berarti X-nya ke sini kan? Sepanjang berapa? 3 ini ya. Sama dengan ini. OA kan 3. Oke, berarti 3 X-nya. Y-nya berapa? Y-nya karena di sini, berarti dia tidak bergerak ke kanan kan? Berarti Y-nya 0. Z-nya, nah ini ke atas. 2. Seperti itu. Berarti vektor dari EG adalah 0,42 kurangi ya 3,02. Berapa ini? 0 kurangi 3 negatif 3, 4 kurangi 0 4, 2 kurangi 2 0. Nah, ini kalau dalam bentuk vektor kolom seperti ini. Ini ya vektor kolom ya. Kalau persamaan vektornya begini, maksudnya vektor basis itu ya, sama dengan negatif 3i. Nah, seperti itu, plus 4J tambah 0K itu ya, seperti itu ya. Bagaimana dengan yang B? Kayak kita kerjakan yang B sekarang. Kita harus tahu titik B sama D. B di sini nih, perhatikan posisi B, titik B ya. Ini berarti ke sini kan X-nya 3.
Y-nya ke kanan, berarti positif 4. Nah, Z-nya ke atasnya enggak ke atas ya, berarti 0 Z-nya. Ini 0. Nah, seperti itu. Sekarang titik D. Perhatikan titik D. X-nya enggak kemana-mana, berarti 0 ya. Y-nya juga 0. Yang bergerak cuma sumbu Z-nya saja. Berarti ini 0,0,2. Berarti BD, berarti DB, vektor DB adalah 0. Vektor DB ya, sama dengan ini 3,4,0 kurangi 0,0,2 sama dengan siapa? 3,4,-2. Ini kalau dalam bentuk vektor kolom. Kalau dalam persamaan vektor atau vektor basis akan menjadi DB sama dengan 3i plus 4j plus negatif 2 ya, langsung aja min 2k. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya. Oke, soal berikutnya. Diketahui balok OABC DEFG, di mana O adalah pusat koordinat kartesius. Ini ya. O-nya di sini, OABC DEFG. Jika panjang sisi OA4, OC7 dan OD5, tentukanlah persamaan vektor EC. Untuk tahu EC, kita harus tahu E dan C dulu ya. Titik E-nya siapa? Perhatikan. X-nya 4. Di sini berarti Y-nya 0 ya. Y-nya 0. Ke atas berarti Z. Z-nya 5. Nah, seperti ini. Berikutnya titik apa? Berikutnya titik C. C berada di sini. Berarti X-nya 0 ya. Kalau disumbu Y berarti X-nya 0, Z-nya juga 0. Y-nya 7, Z-nya 0. Nah, seperti itu. Vektor EC sekarang. Vektor EC berarti sama dengan 070 kurangi 405 sama dengan negatif 4, 7, negatif 5. Nah, seperti ini. Kalau dalam bentuk persamaan berarti EC sama dengan negatif 4i tambah 7j kurangi 5k, seperti ini. Ini yang A ya. Berikutnya apa? Panjang vektor EC yang B. Panjang vektor bagaimana, Pak? Coba lihat, perhatikan. Kalau kita lihat, ini kan diagonal ruang balok ya. Perhatikan, EC panjang diagonal ruang balok. Bagaimana caranya kalau pakai Pythagoras? Bisa kan? Ini bisa berasal dari misalkan ini. EG kuadrat tambah GC kuadrat. Coba saya jelaskan di sini dulu ya. EC kuadrat sama dengan EG kuadrat tambah GC kuadrat. Sementara EG sendiri bisa diperoleh dari mana? Dari ED kuadrat tambah DG kuadrat kan. Berarti ini EG saya ganti ya, dengan ED kuadrat atau DE kuadrat sama saja, ditambah DG kuadrat plus GC kuadrat. Nah, ini adalah EC kuadrat. Berarti kalau disuruh mencari EC sama dengan akar dari ED kuadrat tambah DG kuadrat tambah GC kuadrat. Jadi ketika kita disuruh mencari panjangnya, panjang EC, simbolnya seperti ini ya. Sama saja dikuadratkan ini, semuanya diakarkan ya. ED kuadrat kan, mana? Ini ya, 4 kan? Nah, sama dengan min 4 kuadrat sama saja. Berarti ini sama saja negatif 4 kuadrat. Tambah 7 kuadrat tambah negatif 5 kuadrat.
Berapa ini akar? 16 tambah 49 tambah 2, 5. 16 tambah 25, 41 tambah 49, 90 ya? Akar 90 berarti. Sederhananya berarti 3 akar 10 ya. Ya, seperti itu cara mencari panjang vektor EC. Sama ya dengan yang di ruang 2, hanya ini ada sumbu satu lagi, sumbu Z. Contoh lagi biar lebih jelas. Diketahui segitiga ABC dengan titik-titik sudut ini ABC. Tentukan yang pertama vektor posisi titik A, B, dan C. Ya, kita jawab. Vektor posisi kan berarti OA gitu ya. Nah, seperti ini kan. Ya, seperti ini aja. 0, 3, 5. Ini sudah vektor posisi. Vektor posisi dari titik B berarti OB. Berarti seperti ini aja. 2, 4, 6. Vektor posisi dari titik C berarti OC sama dengan 4, 3, 1. Udah selesai. Sekarang yang B. Vektor P yang mewakili ruas garis berarah dari titik pangkal A ke titik B. Berarti vektor P itu sama dengan vektor AB kan. Nah, sama dengan ini kan tinggal dikurangi vektor posisinya. 2, 4, 6 kurangi 0, 3, 5. Nah, seperti ini. 2 kurangi 0, 2 ya. 4 kurangi 3, 1. 6 kurangi 5, 1. Sudah selesai yang AB. Sekarang yang Q, yang C. Yang Q berarti titik pangkalnya B ke C ya. Sama dengan vektor BC kan. Nah, sama dengan apa ini? Ya berarti 4, 3, 1 kurangi yang B 2, 4, 6. Tinggal dikurangkan saja. Ini 2, negatif 1, negatif 5. Sudah selesai. Sekarang yang R ya. Yang D berarti. Yang R berarti dari A ke C. C-nya ini ya. Vektor posisinya 4, 3, 1. Kurangi yang A. Yang ini 0, 3, 5. 4 kurangi 0, 4. Ini 0. Ini negatif 4. Nah, gampang sekali. Yang terakhir, keliling segitiga ABC. Kalau keliling berarti kita harus cari panjang masing-masing ya. Yang E berarti kita harus cari panjang P, panjang Q, panjang R. Sekarang kita cari panjang P dulu. Berarti akar dari 2 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berapa ini? 4 tambah 1 tambah 1. Akar 6 ya. Kemudian panjang Q. Akar berapa? 2 kuadrat tambah negatif 1 kuadrat tambah negatif 5 kuadrat. Kita hitung. Ini 4 tambah 1, 5. 5 tambah 2, 5. Akar 30 ya. Yang terakhir, panjang R. Panjang vektor R. Berarti akar dari 4 kuadrat ini ya. Plus 0 kuadrat plus negatif 4 kuadrat. Sama dengan berapa ini? 16 tambah 0 tambah 16. Akar 32. Berarti kelilingnya adalah akar 6 tambah akar 30 tambah akar 32. Seperti itu ya. Ini kalau nggak bisa dijumlahkan ya nggak usah dipaksakan dijumlahkan ya. Seperti itu. Lanjut ke soal berikutnya. Diketahui vektor U ini 3,5. Tentukan negatif dari vektor U ya, sama dengan di R2 aja. R3 juga ada negatifnya. Berarti negatif U gitu ya. Ya sama saja, ini tinggal dikasih negatif di depannya kan. Nah, sama dengan
negatif 3, negatif 4, negatif 5 ya. Seperti itu aja. Berikutnya, tentukan vektor satuan. Bagaimana dengan vektor satuan, Pak? Masih ingat ya rumus vektor satuan ya, apa? Simbolnya E begini, sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A. Nah, sama juga, kita cari ini dulu, panjang vektor A. Oke, kita cari ya. Panjang vektor A sama dengan akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah akar 5 kuadrat. Ini berarti akar 4 tambah 16 tambah 5. 4 tambah 16 20 tambah 5 25. Akar 25 berapa ini? 5 ya. Nah, berarti vektor satuannya adalah 1/5 kali A. Ini dia. 2 4 akar 5. Atau bisa ditulis begini. 2/5, 4/5, terus terakhir akar 5/5. Nah, seperti itu. Mudah ya? Iya. Jadi, saya kira untuk vektor ini ya, TR3 prinsipnya sama dengan TR2, hanya saja tadi bentuknya tadi di ruang 3 ya, ada sumbu Z-nya. Ya, demikian untuk pembahasan kita di vektor TR3. Kita akan perdalam di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.